Pandemi COVID-19 ngabalukarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat ngokolakan refocusing anggaran selesai jina dina widang pangwangunan infrastruktur. Sejumlah ing pangwangunan infrastruktur kateg tepi ka tahun 2020 hiji. Sanajan kitu ayana pangwangunan opat infrastruktur tetap dituluykan ngagunakan sesa waragan. Sababaraha pembangunan infrastruktur di sakuliah Jawa Barat dituluykeun di satengahing pandemi COVID-19. Salah sahijina nyaeta pembangunan flyover Jalan Jakarta anu kungsi kateg salila sawatara bulan katompernakeun ajeuna mimiti dikeureuyeuh deui. Lianti flyover Jalan Jakarta, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat ge nuluykeun pembangunan Jalan Baros Sagaranten, flyover Jalan Laswi, serta Sasak Leuwi Gajah ngagunakeun sesa waragad tahun 2020. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Koswara ngebrehkeun, ayeuna kari 23,8% atau 371,414 miliar sesa anggaran ancokeunan infrastruktur tina jumlah 1.552 miliar. Kukituna, pembangunan sajumlah infrastruktur sejena kateg saheulaan kawas Masjid Al Jabar lantaran sebagian waragadna dipake keur ngungkulan COVID-19. Nah, proyeknya yang dikerjakan dari hampir 90 paket itu tinggal 6 paket yang dilanjutkan. Nah, kegiatannya yang pertama ruas Jalan Baros Sagaranten itu karena bencana alam jadi harus dikerjakan. Kemudian kedua, flyover Jalan Jakarta, flyover Jalan Laswi dan jembatan Leuwi Gajah. Itu untuk tahun ini ya, Pak? Tahun ini. Masjid Al Jabar termasuk yang tergeser. Masjid Al Jabar juga kena pergeseran. Hingga dari 360 miliaran itu tinggal 31,5 miliar. Takkan di tahun selanjutnya gitu Pak, sisa-sisanya atau gimana Pak? Ya, sisa-sisanya memang di carry over ke 2021 semua. Koswara ngembohan, pembangunan tol Cisumdawu sarta Cigatas masih bisa dituluykeun alatan pola kegiatan anak mangrupa badan usaha, ari kecepatan anak bisa dirobah. Budi Hartati, Bandung TV.